Baiklah pemirsa, kali ini Bang Kumis sudah ada di ruangan Museum Citaman. Nampaknya di museum ini ada beberapa koleksi foto atau beberapa benda-benda peninggalan prasejarah. Ada yang perlu kita ketahui bersama, terutama tentang keberadaan museum ini, Kang. Kita jumpa lagi dengan channel Bang Kumis Berbagi. Kali ini Bang Kumis ada di pintu gerbang Coconut Island Labuan. Tetapi perjalanan kali ini salah satu pesona wisata Pandeglang yaitu pemandian Citaman dengan Mas Erul. Kali ini Bang Kumis Berbagi ada di salah satu pasar, tepatnya di Cibut, yang ke arah sebelah kiri Bang Kumis berdiri adalah menuju Pasar Menes, dan sementara Mas Erul dengan kuda merahnya nampaknya belum nyampe. Yang akan menuju lurusnya adalah menuju ke Taman Wisata Pemandian Citaman. Untuk lebih jelasnya ikutin terus si merah dengan Mas Erul yang sesaat lagi akan melewati jalur Jiput. Nah, kali ini setelah tadi sudah melewati Pasar Jiput, Bang Kumis dari arah Labuan kali ini sudah mencapai di salah satu tempat yang Bang Kumis tuju, yaitu di kolam renang Sanur. Kemana dari sana nanti Mas Erul bersama saudaranya mungkin sebentar lagi akan datang. Dan kalau ke arah sana yang lurus ini adalah menuju Mandalawangi, Pandeglang dan Serang. Sementara kalau yang dari Mandalawangi yang ke sana nanti ketemunya adalah perapatan Caringin, yang ke kanan adalah menuju Pantai Anyer, Cilegon sampai Merak, dan sementara kalau belok kiri adalah menuju Labuan, Panimbang dan seterusnya. Kita ikutin terus sambil menunggu Mas Erul bagaimana langkah dari si merah Mas Erul. Baiklah, kali ini nampaknya perjalanan Mas Erul dengan si merahnya sudah nyampe di lokasi Citaman, dan di sini ada lahan parkir yang memang disiapkan oleh pengelola. Dan sambil menunggu Mas Erul, nampaknya dari kejauhan sudah nyampe.
apa yang harus dipenuhi oleh para pengunjung. Nampaknya harus ada kartis, tapi bukan kartis masuk, ini mungkin kartis kendaraan. Untuk lebih jelasnya, Bang Kumis sedikit akan ajak bincang-bincang sebagai pengelolanya. Untuk lebih jelasnya, apa sih tadi Mas Erul dihentikan dan nampaknya harus membayar sejumlah uang entah berapa. Untuk lebih jelasnya akan Bang Kumis ajak bincang-bincang mungkin salah satu pengelolanya. Selamat siang, Kang. Siang, Wak. Perkenalkan akan nama siapa dan tugas di pembinaan taman ini apa, Pak? Nama saya Subadra. Kebetulan saya di sini sebagai ketua pemuda Kampung Bong Hasil Lebak Situs Petubong Citaman. Jadi begini, Pak. Masalah ini pengunjung kita kasih kartis masuk itu untuk tanda parkir, dan pembayaran parkir itu untuk digunakan pembangunan masjid Kampung Bong Hasil Lebak. Ambil dananya dari parkir. Dikelola yang di pemandian, apakah oleh Pemda atau memang oleh masyarakat setempat, Kang? Kalau yang di pemandian itu dikelola sama Pemda. Jadi kalau untuk warga setempat hanya parkirnya saja, parkirnya ya? Parkirnya saja. Nah, kalau boleh tahu parkirnya berapa itu, Kang? Kalau untuk kendaraan roda 2 itu dikenakan tarif Rp5.000, untuk kendaraan roda 4 itu Rp10.000. Oke, Pak. Terima kasih atas bincang-bincangnya dengan Bang Kumis berbagi. Nah, itulah pemirsa bincang-bincang Bang Kumis dengan Pak siapa, Pak? Subadra. Pak Subadra yang secara detail menjelaskan apa sih intinya harus dikasih uang parkir. Ternyata ini bukan hanya untuk kelompok atau golongan, tetapi memang untuk warga setempat, khususnya untuk pembangunan masjid. Masjid masyarakat. Nah, pemirsa, inilah satu kelebihan dari pesona wisata Pandeglang yang menuju pemandian utama. Di perjalanannya saja kita bakal menemukan beberapa aliran sungai yang deras dari arah gunung sana, dan inilah keindahan Citaman. Apa ya? Setelah jalan beberapa meter dari pintu masuk dari lahan parkir, kali ini Bang Kumis sama Mas Erul nyampaknya sudah nyampe di pintu gerbang Situs Citaman Batu Goong. Dan bagaimana keindahan Situs Citaman Batu Goong, kita ikutin terus langkah Bang Kumis bersama Mas Erul. Thank you.
ketemu sama adik nih dari Cilegon, sama jam main kita sama siapa dek? Sama ayah, mana ayahnya? Ah, halanya. Nah, nih. Minta Kang. Sini Kang. Nah, saya panggil tuh Akang tuh enggak tahu dari mana. Nampaknya asik banget sama keluarga. Selamat sore ya, Kang. Selamat sore Pak. Akang siapa namanya Kang? Hartono Pak. Pak Hartono dari mana? Dari Cilegon Kota Pak. Dari Cilegon Kota. Iya, nah, tuh. Apa alasan Akang mencari hari libur di Citaman ini Kang? Nyari suasana baru yang alami gitu Kang. Nah, menurut Akang apa saja kelebihan dan kekurangannya masalah lokasi di pemandian ini Kang? Lokasi alaminya udah luar biasa bagus Bang ya. Cuman mungkin kalau kekurangannya aksesnya ke sini. Akses jalan ya. Dari Menes ke sini itu kan jalan itu yang luar biasa butuh perhatian sama. Nah, pas tanjakan turunan itu. Nah. Yang di luar oh itu yang luar biasa tanjakan turunannya itu jalannya jelek yang luar biasa itu. Coba Kang, biar Ibu Irna Bupati Pandeglang mendengar ini Akang dari Cilegon berharap apa yang diharapkan supaya destinasi wisata ini menjadi satu tempat yang nyaman buat keluarga Kang. Oke, buat Ibu Irna mungkin untuk tempat wisata ini kalau dibenahi, disentuh dengan ahlinya mungkin luar biasa ini untuk peminatnya. Kami juga dari masyarakat Cilegon tuh di destinasi wisata ini banyak mendengar, cuman mereka mau datang ke sini terkendala dengan kabar jalan yang sangat buruk tuh. Jadi mereka jadi malas mungkin nih. Tapi minat sebenarnya ada dari mulut ke mulut mereka penasaran gitu. Oke Kang, terima kasih. Nah itulah pemirsa bincang-bincang Bang Kumis dengan salah satu atau keluarga dari Kota Cilegon. Kemudian pada
kampung nih. Pemirsa, kali ini Bang Komis berbagi ada di Citaman. Di pemandian ini ada beberapa cerita atau legenda, dan kali ini Bang Komis ada di salah satu bangunan. Menurut konon ini adalah Museum Citaman. Untuk lebih jelasnya, mungkin Bang Komis akan ajak bincang-bincang salah satu pengelola cadar budaya pemandian